Tahun ini Rusia meniadakan parade militer yang rutin digelar setiap tanggal 9 Mei. Sejumlah pejabat mengatakan alasan pembatalan karena mempertimbangkan faktor keamanan. Hal itu disampaikan dua gubernur Rusia, Roman Starovoyt dan Vyacheslav Gladkov. Mereka sepakat untuk meniadakan parade militer di ibu kota daerah masing-masing. Selain alasan keamanan, pembatalan parade juga bertujuan agar tidak memprovokasi musuh. Pasalnya, parade melibatkan tentara dan kendaraan tempur dalam jumlah besar. Namun kabar yang beredar menyebutkan bahwa alasan pembatalan berkaitan dengan kondisi militer Rusia. Negara itu dikabarkan kekurangan tank dan sejumlah alat tempur akibat perang di Ukraina. Tahun lalu, Rusia masih tetap menggelar parade militer di Lapangan Merah Moskow. Tanggal 9 Mei dipilih untuk memperingati kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Meski tetap digelar, parade hari kemenangan itu tak menyuguhkan atraksi jet tempur. Pihak berwenang berdalih atraksi tak mungkin dilakukan di tengah cuaca buruk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!